Ya, ceritanya baku liwak ya kayak gini kan. Kalau lagi apes kadang-kala ikan kita ya ada yang mati juga. Untunglah aku punya ikan-ikan predator yang siap menampung ikan-ikan yang mati tersebut ya. Ini kali ini aku kasih makan ikan bangkai-bangkai ikan itu ke ikan palmasku ya. Di situ ada palmas sendiceri, palmas albino, ada senegalus dan ada palmas delhesi. Yuk kita lihat semua bagaimana cara metode mereka untuk memakan ikan-ikan yang sudah mati itu. Tapi ikan ini matinya belum lama ya, jadi dia masih segar, fresh, belum menjadi bangkai yang membusuk ya, itu masih fresh tuh. Ya, tuh lihat, mereka sebenarnya punya mata, cuma penglihatannya itu sebenarnya ya entah rabun atau memang kurang bisa melihat dengan jelas. Tapi mereka itu memakai sensor ya. Ya di depan mulutnya itu ada kayak semacam hidung, itu fungsinya buat mengendus makanan-makanan yang ada di sekitar mereka. Jadi ketika dia belum dikasih makan, dia cenderung tidak aktif. Nanti kalau sudah ada aroma mangsanya, mereka tuh kayak gini nih, aktif berputar-putar mengelilingi atau mencari aroma di mana ikan atau bangkai ikan itu berasal. Tuhan kelihatan tuh ya, mereka lagi bergerilya berputar-putar mencari di mana ikan atau pakan mereka berasal ya. Padahal kadang kala itu sudah di depan mata mereka sendiri, tapi mereka itu nggak bisa langsung makan nih, kayak gini nih. Itu kan mereka banyak yang cuma lewat tuh ya, itu kena tuh, tuh. Itu sebenarnya di atasnya. Nah dia mereka nunggu mencium dulu baru mereka makan ikan tersebut ya.